Selamat siang Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Di siang hari ini menyapa Anda dengan semangat, menyapa Anda dengan inspirasi yang sudah siap kami hadirkan selama satu jam ke depan. Kita akan talk show bersama dengan kakak-kakak Tesaga di perbincangan siang hari ini. Tentunya hadir selama satu jam Smart Listeners dan bersama dengan saya juga Vikto di siang hari ini. Kami juga menyapa sahabat Sonora yang juga bergabung di perbincangan siang hari ini. Apa kabarnya Anda hari ini Smart Listeners? Semoga dalam kondisi yang baik, semoga dalam kondisi yang sehat, semoga dalam kondisi yang luar biasa, berlimpah rezeki. Dompetnya tebal, amin. Jadi memang semoga semua elemen itu bisa membawa kebahagiaan Anda, tentu dengan orang-orang tercinta dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan dan sampaikan di awal tadi, kita akan hadirkan untuk Anda talk show bersama dengan Tesaga, dan Anda bisa bergabung dengan kami di perbincangan atau topik kita siang hari ini, tentu di 0815689 64 kali untuk WhatsApp kami. Anda juga bisa ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Kemudian Anda bisa ke Twitter kami di @smartfmjogja. Anda juga bisa telepon kami langsung di perbincangan kami siang hari ini di 0274557760. Kami akan bahas sebuah topik atau sebuah tema yang sudah disiapkan sama kakak-kakak Tesaga di siang hari ini. Temanya adalah, ini menarik, pasti ada hubungannya sama beberapa hari yang lalu, gak zaman diskriminasi terhadap perempuan. Wah, luar biasa. Ini karena temanya sudah sesuai sekali dengan yang hadir di perbincangan siang hari ini, saya mau sapa dulu Sri Kandi-Sri Kandi kita yang sudah siap. Semoga nanti apa ya, orasinya nggak menggebu-gebu, kan nanti serem saya. Selamat siang, kakak-kakak Tesaga. Halo, siang. Luar kami biasa. Ya. Sehat-sehat, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Senang saya kalau sudah sehat-sehat semua gini. Dan kita mau bahas sesuai tema ya, kakak-kakak. Hari ini kita mau bahas topik atau tema kita kaitannya dengan sudah nggak zaman gitu ya, diskriminasi terhadap perempuan. Kita mulai perbincangan kita di siang hari ini, kita mulai dari kenapa kemudian memilih tema ini untuk jadi pilihan atau latar belakangnya begitu ya, terutama soal diskriminasi terhadap perempuan, kenapa bisa muncul, kemudian kenapa kemudian masih ada di masyarakat, ini bisa dijelaskan dulu kenapa kita memilih tema yang seru juga untuk kita bahas di siang hari ini. Silakan kakak-kakak. Mungkin di sini mau dijelasin dulu apa itu diskriminasi. Boleh. Ya, diskriminasi ya. Itu kan pembedaan perlakuan terhadap sesama, bisa berdasarkan jenis kulit, golongan, ya, suku, ekonomi, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, karena fokus kita saat ini yaitu diskriminasi terhadap perempuan, itu maksudnya lebih ke jenis kelamin ya. Oke. Ya, kenapa kita ngambil tema ini? Karena pada tanggal 8 Maret kemarin itu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, makanya kita ngangkat tema diskriminasi terhadap perempuan ini. Karena sampai sekarang ini masih banyak sekali stereotip bahwa perempuan itu harus di rumah, nggak boleh kerja, harus bisa masak, nyuci, ngepel, nggak boleh kerja, karena dianggap mengabaikan keluarganya jika bekerja gitu. Gak boleh berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Makanya membuat laki-laki itu tuh minder kalau misal berpendidikan tinggi. Oke, baik. Jadi banyak yang kemudian apa ya, masih ada stigma-stigma yang dibawa begitu ya di masyarakat ya. Terutama, wis
Nek sudah nikah, nah, ini terutama kalau sudah nikah, kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja ngurusin anak-anak gitu ya. Iya. Ya, atau bahkan kadang-kadang kalau misal tanya sama suaminya, Mas, boleh enggak aku kuliah lagi? Mas, mau potong kuliah nih. Bener banget. Di lingkungan kita pasti banyak sekali yang seperti itu gitu. Nah, makanya perlakuan seperti itu perlu disadarkan bahwa perempuan itu juga perlu atau bisa bekerja, berpendidikan, pun laki-laki itu juga harus bisa masak atau mengerjakan pekerjaan rumah. Karena semua itu tuh bukan pekerjaan perempuan, tapi itu bisa dilakukan perempuan atau laki-laki gitu. Betul, betul, betul. Nah, iya. Saya pintar masak kok. Jadi aman lah ya. Jadi saya mungkin diharapkan terhindar dari diskriminasi manusia gitu. Oke. Jadi apakah kemudian anggapan terus kemudian prasangka-prasangka ini tuh apa ya? Nanti memang ini yang menyebabkan diskriminasi muncul terhadap perempuan, kakak-kakak. Jadi memang fenomena diskriminasi ini tuh biasanya terjadi karena tadi itu ada prasangka gitu ya. Betul, betul. Anggapan bahwa perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak dapet cowok, nggak dapet suami kayak gitu. Nah itu kan anggapan negatif terhadap perempuan gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktor diskriminasi jika anggapan seperti itu dimanifestasikan ke perilaku gitu, perilaku yang membeda-bedakan seperti itu. Karena ada anggapan yang tadi perempuan itu harusnya di rumah aja atau nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah mencapai karir yang tinggi, nanti suaminya minder. Nah itu nanti juga akan mengarah ke perilaku membedakan peran perempuan dan laki-laki gitu. Jadi apapun yang dilakukan perempuan tuh ya wes kerjaan rumah aja, kamu nggak usah nggak punya kesempatan untuk mengembangkan diri di luar seperti itu. Dan laki-laki yang punya hak untuk bekerja untuk mengembangkan diri, dan itu membatasi potensi perempuan tentunya seperti itu. Oke, oke, baik. Jadi karena kalau kita bicara soal potensi ya, potensi itu sudah tidak bisa dibatasi oleh gender. Jadi laki-laki, perempuan, semuanya punya potensi yang sama. Tapi sayangnya di masyarakat masih ada kemudian stigma, masih ada kemudian anggapan-anggapan, atau di sini kakak-kakak Tesaga menggunakan istilahnya prasangka-prasangka yang akhirnya mengarahnya justru ke diskriminasi. Tadi dijelaskan ada juga misalnya, yo ngapain kuliah lagi, ngapain sekolah lagi, ngapain sih kamu kerja juga. Nah itu juga kadang di keluarga jadi ini ya, jadi perdebatan gitu kakak-kakak. Apakah kemudian, apa-apa yang kemudian perlu dirubah begitu kakak-kakak, dari prasangka-prasangka ini? Maksudnya dalam artian, apa ya, kayak misalnya di dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun misalnya sudah menduduki jabatan tertentu tapi gajinya ternyata juga masih rendah begitu kalau untuk perempuan. Nah, ini kondisi apa, dan kemudian ada bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa dikenalkan nggak sama pendengar kita di siang hari ini, terutama contoh-contoh ini loh, diskriminasinya masih ada loh teman-teman. Contohnya kayak gini, contohnya kayak gini gitu. Silakan Kakak Tesaga. Oke, jadi mungkin kita ini ya perlu membahas apa sih diskriminasi terhadap perempuan. Apa aja sih yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan gitu ya? Misalnya kadang kita nggak sadari itu tuh ada gitu. Nah, misalkan ketika di dalam pekerjaan perempuan dan laki-laki memiliki jabatan yang sama gitu. Posisi yang sama, tapi insentif dari perempuan itu ternyata lebih rendah daripada laki. Ada alasan, karena misalkan perempuan kan ada cuti hamil, ada ini jadi dipotong. Nah itu kan sebenarnya hal yang dinormalisasi, padahal itu termasuk diskriminasi seperti itu.
Terus kemudian masih dalam misalkan di dunia pendidikan. Ya. Di dunia pendidikan misalkan perempuan itu dianggap lebih cocok untuk dunia seperti sastra, seperti yang sastra, kemudian komunikasi, nggak boleh masuk teknik, nggak bisa masuk apa sains yang didominasi memang oleh laki-laki. Nah itu juga termasuk salah satu contoh diskriminasi. Kemudian yang kita misalkan yang paling dekat nih di unit terkecil yaitu di keluarga. Ya. Jika istri itu dianggap orang yang bertanggung jawab sama rumah tangga gitu, urusan-urusan rumah tangga dari nyuci, ngepel, masak, kemudian ngurus anak, itu tuh tugasnya perempuan, tanggung jawab perempuan. Nah itu yang sebenarnya membudaya di nggak cuma di Indonesia aja, mungkin di negara lain juga gitu. Artinya sebenarnya anggapan seperti itu adalah anggapan yang salah dan itu masuk ke diskriminasi gitu. Sebenarnya perempuan juga sebenarnya sebagai suami juga punya peran, punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mengurus rumah tangga, membantu istri mencuci, memasak, dan membantu mengurus anak gitu. Nah, ketika anggapan-anggapan tersebut membudaya gitu, dan kita tidak ada yang speak up, nah itu kan jadi normalisasi gitu ya. Nah itu sih yang bahaya buat perkembangan perempuan gitu. Oke, jadi kemudian kadang ya masih jadi wajar kalau bapak pulang kerja tinggal capek. Nah, kalau udah tinggal capek, nggak mau ngapa-ngapain. Iya, kayaknya kalau saya tunjukin contohnya banyak yang setuju ya teman-teman. Karena memang kadang peranan itu apa ya sudah kemudian jadi lama juga berkembang di masyarakat kalau perempuan yang ngurusnya di rumah begitu. Kemudian perempuan ya seolah-olah mungkin penyederhanaannya adalah tidak boleh berkembang di dunia yang lain begitu. Atau paling sederhana tadi Kakak Tesaga sampaikan milih jurusan kuliah misalnya. Kenapa kemudian tidak banyak yang mengambil misal ambillah teknik mesin, otomotif, atau pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip lebih dekat dan relate-nya sama cowok gitu. Padahal potensi-potensinya sebenarnya ada. Oke, kenyataan ini kan kemudian jadi sering kita temui juga di masyarakat. Setelah ini kita break dulu, saya kembali ke Kakak-kakak Tesaga nanti setelah break. Kita mau bahas setelah ini soal faktor pendorongnya. Jadi apa yang menyebabkan? Terus kemudian kenapa ini bisa muncul gitu? Jangan-jangan dari ada mindset sebelum itu. Jangan-jangan ada yang dipercaya di masyarakat dalam artian dipercaya wis kudune kaya ngono wah nek wis kudune kaya ngono itu agak susah itu. Terus kemudian ada misalnya ya udah kodratnya kayak gitu dan lain-lain. Nanti kita bahas juga Kakak Tesaga sudah punya datanya, sudah punya jawabannya, nanti kita akan bahas smart listeners dan sahabat Sonora. Sementara Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp di 0815689 kali atau kemudian ke Twitter kami di @smartfmjogja dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Anda juga bisa telepon kami langsung di 0274557760 di perbincangan siang hari ini hingga jam 2 siang nanti. Kami segera kembali di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Kita break 2 menit, teman-teman. Jalan Kodean, kilometer 4,5, Ruko Kajo, kampung 1-4, Ruko.
kita masuk lagi teman-teman. Baik, sahabat Sonora dan Smart Listener, senang sekali menyapa Anda di siang hari ini. Kita dalam perbincangan sudah enggak zaman diskriminasi terhadap perempuan. Saya bersama dengan kakak-kakak Tesaga di siang hari ini yang akan kita bahas tentang bagaimana stigma yang kemudian masih ada di masyarakat, kemudian munculnya atau juga masih langgengnya dalam tanda kutip anggapan-anggapan atau prasangka-prasangka, tadi istilahnya prasangka-prasangka yang bisa menyebabkan atau mengarahkan pada diskriminasi begitu terhadap perempuan khususnya. Sahabat Sonora dan Smart Listeners, sekali lagi Anda bisa bergabung di 02745577600. Kemudian Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami 08156894 kali. Anda bisa ke Twitter kami, Anda bisa mention di @smartfmjogja dan juga Facebook kami sama di smartfmjogja. Kita lanjutkan dengan kakak-kakak Tesaga di siang hari ini dan kita masih mau bahas soal kemudian apa yang jadi faktor pendorong dulu sebelum nanti kita ke dampaknya gitu ya. Yang kemudian prasangka itu arahnya menjadi diskriminasi. Faktor pendorongnya harus kita tahu. Jangan-jangan secara nggak sadar kita jadi faktor pendorongnya juga. Jangan-jangan secara tidak sadar masyarakat juga dalam tanda kutip ya, memfasilitasi faktor pendorong itu gitu. Mari kita buka dosa-dosanya. Silakan kakak-kakak Tesaga. Saya sudah siap ini. Siapa tahu pelakunya ya. Monggo silakan kakak-kakak. Oke, faktor pendorong prasangka dan diskriminasi ini sebenarnya banyak di masyarakat itu memiliki persepsi bahwa kekuatan perempuan itu masih berada di bawah kekuatannya laki-laki dalam berbagai aspek seperti politik. Kita bisa lihat ya di dunia politik juga masih didominasi oleh laki-laki. Kemudian pendidikan juga masih banyak masyarakat di luar sana yang anak perempuannya itu dilarang, bukan dilarang sih, tapi melarang untuk memiliki atau berpendidikan tinggi karena takut tidak mendapat jodoh. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dalam hal pendidikan justru ketika si perempuan itu memiliki pendidikan, pendidikan itu kan ada non formal dan formal. Yes, nah, betul. Ketika misalnya memang mungkin ada beberapa orang yang mampu dalam pendidikan formal, kemudian ada juga yang tidak mampu dalam pendidikan formal itu bisa dialihkan ke non formal. Pendidikan itu dapat diperoleh dari mana aja ya mas sekarang. Apalagi kan udah ada webinar yang biaya, kemudian juga ada Google, kita bisa nyari video-video di YouTube juga untuk mendapatkan pendidikan itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya perempuan berpendidikan itu bukan malah menyusahkan laki-laki, tetapi malah membantu laki-lakinya tersebut. Jangan sampai ya, kalau misalnya laki-lakinya itu merasa dirinya tuh minder atau gimana, ya berarti sebaiknya laki-laki itu ya kalau bisa mengimbangi si perempuan tersebut, seperti itu. Kemudian juga di dalam lingkungan pekerjaan, seperti tadi yang Kak Tessa sudah katakan, ada dua pegawai nih misalnya, perempuan, dan mereka jabatannya sama, tetapi kok masih ada yang dibedakan dari instansinya atau dari sisi lainnya, seperti itu. Kemudian juga sebagainya meresap juga nih dari sebuah unsur kebudayaan di mana masyarakat Indonesia ini masih percaya apabila yang lebih prioritas itu laki-laki dalam semua bidang. Nah, sehingga kan dengan adanya laki-laki ini lebih di atasnya perempuan itu jadi menimbulkan ketidaksetaraan kan. Nah, sehingga ya itu tadi menghambat kemampuan si perempuan tersebut. Kemudian kebudayaan ini juga kita sebut sebagai budaya patriarki. Nah, itu norma-norma sosial dan konteks budaya
ikut berperan sebagai faktor pendorong prasangka juga nih. Pengaruh yang menyebabkan individu menjadi seksis dapat berasal dari teman sebaya, orang tua, atau anggota kelompok. Kemudian menyesuaikan diri dengan norma sosial itu berarti orang-orang yang mengadopsi seperangkat yang tadi itu, yang apa namanya, norma-norma sosial yang menimbulkan prasangka itu berarti menormalisasikan diskriminasi tersebut, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada yang mau dilanjutkan, kakak-kakak? Itu ya? Sudah cukup. Oke, baik. Jadi memang ya sering kita dengar soal budaya patriarki ya, budaya yang kemudian menganggap bahwa ada kekuatan yang lebih besar sehingga yang lainnya jadi lebih di bawah gitu. Terutama kalau kita bicara soal perempuan, biasanya perannya dikerdilkan begitu. Padahal punya potensi dan peranan yang lebih besar. Sederhana ketika kakak-kakak Tesaga tadi sampaikan soal peranan ini, kemudian posisi perempuan, saya jadi ingat, kayaknya kita harus mulai mengurangi yang namanya, atau mungkin mulai dibuka lebih lebar kesempatan untuk jadi ketua kelas tapi cewek. Nah, itu rasanya dulu, kalau aku boleh cerita sedikit ya kakak-kakak Tesaga, kayaknya ketua kelasku cowok terus deh. Sama. Paling mentok tuh perempuan tuh jadi bendaharanya, Mas. Sekretaris. Mas sekretaris sama tukang ngobrai ini piket. Iya. Sedikit ini dong teman-teman, sedikit komentar dong sebelum saya nanti tanya soal dampaknya begitu ya di sesi kali ini. Kalau fenomena-fenomena yang dari kecil kita hadapi itu ya, kayak misalnya kayak ketua kelas dan lain-lain, itu sebenarnya bisakah kemudian mulai dirubah gitu teman-teman atau kakak-kakak Tesaga? Iya, tentu saja. Dengan dimulai dari hal-hal kecil ya? Ya, hal-hal kecil dari misalnya tadi, misalnya mulai dari sekolah dasar atau sekolah ini ketua OSIS juga mesti cowok gak sih, Mas? Iya. Cowok, nah. Iya. Mengurangi kesempatan perempuan buat berkembang gitu kan. Jadi bisa nih mulai dari kegiatan apa? Politik sekolah. Politik bukan ya? Iya, betul. Demokrasi sekolah lah. Betul. Kegiatan organisasi di sekolah bisa dimulai dari situ. Nah, kalau dari kecil sudah di apa ya, ditanamkan betul nilai-nilai kesetaraan gender. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi ini jadi mudah untuk dihilangkan gitu. Kalau misalkan dari sekarang nih, dari diri kita sendiri, kalau misalkan punya anak nih udah mulai di apa ya, diajarkan untuk gender itu tuh bukan untuk mengkotak-kotakan kamu perempuan, kamu laki-laki gitu. Yeah. Misalkan punya anak kan biasanya kalau cewek dikasihnya hal-hal yang berbau pink atau baju lebih feminin gitu ya. Betul, mainan kayak masak-masakan kayak gitu. Yeah. Nah, cowok harus yang robot-robotan, harus mobil-mobilan dan sebagainya. Padahal hal itu justru malah jadi mengkotak-kotakan gitu. Yeah. Laki-laki dan perempuan, cowok juga boleh mainan kayak masak-masakan kayak gitu. Mungkin dia itu adalah passion dia untuk kedepannya dia bisa jadi chef atau koki yang terkenal gitu kedepannya. Atau cewek juga boleh mainan kayak mobil-mobilan kayak gitu. Nah, saya pernah dengar di satu webinar kalau padahal ternyata cowok mainan boneka gitu tuh bisa menumbuhkan rasa kasih sayang ke orang lain. Misalnya adik, itu bisa memupuk dia rasa kasih sayang untuk merawat adiknya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa tumbuh dari situ padahal. Seperti itu. Jadi bisa dimulai dari situ dulu, kita ubah mindset kita ke anak kita gitu. Oke. Agar dididik agar tidak tidak ada
kota-kota antara kamu laki-laki kamu perempuan ya. Seperti itu. Oke, okay. Baik. Jadi beruntunglah saya waktu kecil saya dikenalkan pasaran sama mama saya. Ya. Saya kan pasaran. Oke, okay, jadi itu kemudian jadi contoh-contoh kecil yang secara tidak sengaja mungkin ya. Atau kemudian sudah terbentuk di masyarakat kalau misalnya ketua kelas harus cowok misalnya gitu. Atau mungkin nggak secara gamblang, oke okay, ketua kelas harus cowok gitu mungkin tidak. Tapi calon-calon yang muncul kebanyakan cowok. Nah itu juga secara nggak langsung menempatkan pada persaingan yang kemudian, wah pilihannya cowok semua ya udah. Dan kemudian itu berlanjut. Jadi mungkin yang mendengarkan kita di siang hari ini bisa dari berbagai kalangan, mungkin yang dari sektor pendidikan juga bisa sesekali munculin ketua kelas, kelas A misalnya gitu, cewek semua, dah silahkan dipilih. Nah itu kayaknya lebih seru gitu, dan memberi peranan lebih pada perempuan juga kemudian menjadi sebuah hal yang tidak tabu untuk dicoba begitu ya, smart listeners dan sahabat Sonora. Oke. Okay. Oh, cepat sekali. Kita sudah menit 29. Nanti kita break dulu, smart listeners dan sahabat Sonora. Setelah ini kita akan hadirkan dampaknya seperti apa. Terus kemudian bagaimana mengantisipasinya. Nah, ini juga penting. Kalau kita bahas masalah-masalah terus, biasanya orang jadi protes. Juk, solusinya apa, Mas? Gitu misalnya. Terus solusinya apa, Mbak? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sekaligus nanti saya akan tanggapi. Mungkin ada WhatsApp yang masuk atau penelpon yang masuk, kita juga akan tanggapi di segmen ketiga atau di sesi ketiga. Kita break, smart listeners dan sahabat Sonora di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Kami segera kembali. Pertanyaan yang di WhatsApp banyak, Mbak. Nanti kita tanggapi ya. Boleh boleh tahu nggak itu pertanyaannya apa? Wah, ini isunya mungkin seksi sekali, jadi banyak yang tanya. Sebentar, saya coba baca-bacakan ya. Ya, biasanya dikasih disepil dulu, terus kita... Oh, boleh. Ya, biasanya disepil dulu kan pertanyaannya, terus kita nyari. Aku sepilnya di Twitter ya. Oke, okay. Ini ada dari, ini sambil beberapa ya, saya bacakan tiga dulu. Yang pertama dari Mbak Kira, menghentikan diskriminasi perempuan sejak dari pikiran. Oh, komentar ya ini. Tidak mengharuskan perempuan berpakaian menurut aturan tertentu asal sopan dan wajar. Oke, okay, itu komentar Mbak. Kemudian ada juga ini, selamat siang narasumber, adakah contoh konkret untuk bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di kehidupan sehari-hari? Masih banyak terjadi, tapi orang tidak menyadari bahwa itu bentuk diskriminasi. Kemudian, oke. Siang, Kak, apakah betul cuti hamil dan menikah dihapuskan? Wah. Waduh, kalau itu kan kita bukan. Itu mungkin enggak dulu ya? Iya, bukan ranah kita itu. Oke. Terus kemudian, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri seseorang perempuan untuk mulai dan berusaha lebih unggul dalam pekerjaan yang di bidang yang dia sukai? Sama-sama kita ketahui ada bagian perempuan krisis kepercayaan diri padahal punya potensi. Itu dulu mungkin ya. Kita masuk. Contoh konkret diskriminasi di kehidupan sehari-hari sama bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri di bidang pekerjaan. Baik smart listeners dan juga sahabat Sonora, di perbincangan siang hari ini perbincangan yang bisa menghangatkan Jogja yang mendung di pagi hari ini, dan semoga kakak-kakak Tesaga di sana juga bisa mengatur suhu ruangannya supaya nggak kedinginan ya. Jadi kita bahas perbincangan kita yang menjadi isu yang cukup, saya mungkin pinjam istilahnya, cukup seksi ya, karena isu ini selalu diangkat, tapi stigmanya masih terus ada begitu. Sudah nggak zaman diskriminasi terhadap perempuan. Saya bersama dengan
kakak-kakak Tesaga di siang hari ini. Sekali lagi Anda bisa bergabung di 0815-689-64 kali. Boleh sebelum kita bahas soal antisipasinya, kakak-kakak saya mau bacakan respon dulu ya, yang sudah masuk, karena kebanyakan ada yang curhat juga. Jadi kita mau bahas dulu. Ini yang pertama ada dari Mbak Kira. Nah, Mbak Kira ini berkomentar. Beliau berkomentar, menghentikan diskriminasi perempuan sejak dari pikiran. Contohnya tidak mengharuskan perempuan berpakaian menurut aturan tertentu, asal sopan dan wajar. Ada komentar, kakak-kakak Tesaga? Setuju. Setuju, oke. Yang perlu dihilangkan itu lebih ke mindset-nya aja sih. Mindset, setuju aku. Betul. Cara pikirnya ya berarti ya, kakak-kakak ya. Oke, baik. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari... Selamat siang kakak-kakak, adakah contoh konkret untuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di kehidupan sehari-hari, tapi orang tidak sadar kalau sebenarnya itu bentuk diskriminasi? Oh, pertanyaan menarik. Saya kasih contoh mas ya, ini ada mas-mas yang tanya. Ya tadi ketua kelas itu yang kadang kita nggak tanya. Tapi mungkin kakak-kakak Tesaga ada contoh lain mungkin? Ini ya contoh konkret diskriminasi di kehidupan sehari-hari. Yaitu mungkin lebih ke ini perempuan itu nggak boleh jadi supir itu tadi. Biasanya jadi sekretaris atau keuangan. Terus yaitu tadi yang kita bahas di awal kayak perempuan itu nggak boleh berpendidikan, terus bisa masak, nyapu, gitu sih yang di kehidupan sehari-hari yang kita itu tidak menyadari kalau itu salah satu diskriminasi. Nanti gimana Mbak, ada yang mau ditambahin ya? Boleh ditambahkan kakak-kakak Tesaga? Hal yang mungkin kita nggak sadari, tapi ada gitu. Misalkan di lowongan pekerjaan, pernah nggak lihat nih syarat laki-laki kayak gitu, atau syarat perempuan berpenampilan cantik, berpenampilan menarik kayak gitu. Iya. Nah, hal itu tuh sebenarnya diskriminasi, cuman kita tidak menyadari. Tidak menyadari dan etikanya di dunia pun hal itu tuh sebenarnya kalau di luar tuh hal tersebut tuh tidak boleh dimasukkan dalam persyaratan untuk lowongan pekerjaan sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu tuh yang biasanya sering kita lihat, cuman kita nggak tahu kalau itu diskriminasi. Gitu kan? Terus misalnya di ini nih, kalau di, mungkin ya, saya nggak tahu detailnya seperti apa. Mungkin ada kasus di suatu instansi di mana itu tentang kayak rescue team gitu, yang apa ya, ya gitu, relawan gitu, relawan. Itu ada pekerja perempuan dan laki-laki, pasti perempuan tidak diberikan kesempatan, bukan pasti ya, ada kalanya perempuan itu hanya mengerjakan tugas-tugas administrasi gitu. Kesempatan untuk terjun ke lapangan. Padahal perempuan juga punya potensi itu, seperti itu. Nah, itu yang biasanya muncul, tapi tidak kita sadari kayak gitu. Baik. Dan yang kadang muncul tapi tidak kita sadari itu yang paling kelihatan itu mesti pilihan-pilihan pekerjaan yang afiliasinya seolah-olah hanya untuk laki-laki gitu, itu juga banyak sekali. Misalnya mungkin cara pandang kita juga harus mulai dirubah ya. Misalnya ada satu profesi lah, anggap saja misalnya angkatan bersenjata atau tentara gitu. Kayaknya kita akan tentaranya cewek gitu. Kayaknya itu jadi hal yang harusnya kita sudah biasa ya kayak gitu. Jadi mindset kita tadi Kakak Tesaga sampaikan, mindset itu juga penting ya. Ya beliau keren gitu jadi pilot gitu misalnya, atau misalnya jadi pekerjaan-pekerjaan lain. Kayaknya keren tuh ada pemadam kebakaran tapi cewek. Cakep tuh pasti keren. Nah, itu diskriminasi-diskriminasi. Jadi tadi menjawab juga pertanyaan tidak disebutkan namanya, tapi terima kasih sudah bergabung. Saya mau lanjut lagi sedikit, ini ada dari Mbak Ica di Jogja. Halo, selamat siang kakak, tema yang menarik sekali siang ini. Yang mau saya tanyakan,
bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri seorang perempuan untuk mulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang dia sukai. Sama-sama kita ketahui ada sebagian perempuan yang krisis kepercayaan diri padahal punya potensi. Terima kasih. Oh, ini juga bisa jadi salah satu penyebab mungkin ya. Orang jadi, karena masyarakat punya stigma duluan, orangnya jadi nggak pede. Kayaknya aku kayak nggak boleh banget gitu jadi apa gitu misalnya. Wah, ini juga jadi pertanyaan yang menarik. Silahkan Kakak Tesaga ada tanggapan? Itu sayang sekali ya kalau misalkan masih ada perempuan yang berpikir seperti itu kan kayak menghambat perkembangan perempuan di era sekarang gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita biar nggak kalah sama laki-laki gitu. Yeah. Yang pertama tuh kita bisa membangun pola pikir yang positif gitu. Ketika kita berpikir positif, menilai diri kita positif, kita akan menghargai diri kita. Kita bisa memahami kelebihan sama kekurangan dari diri kita gitu. Kita paham apa yang perlu kita improve gitu. Kemudian kita juga jadi berani gitu, berani buat mencoba. Kadang kan orang itu tapi tidak berani gitu kan. Nggak mau ambil resiko, takut dijudge, dan lain-lain. Nah, ketika hal itu udah menghambat ada di pikiran kita, ya kapan kita mau maju, kayak gitu. Kapan kita bisa berkembang, seperti itu. Kemudian, ini juga penting nih, kayak bergaul dengan orang-orang yang sportif. Seperti yang tadi Mas Isu bilang, kalau misalkan kita jadi takut dijudge orang lain gitu kalau mau coba hal baru. Nah, ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sportif, itu secara tidak langsung bisa membuat kita lebih pede buat explore diri kita, seperti itu. Kemudian pahami bahwa kemampuan kita ini yang harus ditanamkan ya, bahwa nggak ada perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, baik dari segi kekuatan, dari segi pendidikan, terus dan lain kognitif dan lain-lain. Nah, itu yang harus diterapkan bahwa Tuhan itu menciptakan semua makhluknya sama, laki-laki dan perempuan gitu. Yeah. Yang membedakan ya hanya kodrat perempuan itu bisa melahirkan gitu. Selebihnya sama gitu kan. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita ubah nih. Mulai dari diri kita sendiri, tanamkan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya potensi dan kesempatan yang sama kayak gitu. Tuhan menciptakan kita tuh sama gitu. Yang pertama harus ditanamkan pada diri kita. Mungkin ada tambah lagi. Ya, ini boleh. Juga jangan pernah berhenti untuk melatih kepercayaan diri. Ini juga karena kepercayaan diri itu juga perlu dilatih tentunya. Karena dengan jam terbang yang tinggi, biasanya itu kepercayaan diri sendiri itu akan timbul. Kemudian juga jangan pernah berpikir kalau kamu itu tidak bisa menjadi percaya diri. Lagi tadi ke jam terbang tersebut itu. Kalau kamu punya jam terbang untuk menumbuhkan kepercayaan dirimu, ya dengan kebiasaanmu itu, maka kepercayaan dirimu akan terus meningkat, seperti itu. Baik. Jadi memang dari dalam dirinya juga harus berkembang dulu supaya pede. Terus kemudian tadi saya mencatat ada hal menarik, yaitu kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif. Itu juga jadi satu poin yang penting, satu poin yang bisa digarisbawahi teman-teman. Dengan ekosistem yang bagus, dengan environment yang bagus, kita bisa berkembang begitu. Dan kalau misalnya kita diberi kepercayaan juga, jangan kemudian terus sebagai perempuan gitu ya, setelah diberi kepercayaan juga jangan dikecewakan. Nah, itu juga bisa menambah kepedean kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain begitu. Nah, sejauh ini pertanyaan dari WhatsApp baru itu, nanti saya akan masih, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0815689 64 kali. Nah, sebelum kita break, saya pengen Kakak Tesaga kasih tips juga dong soal
Oh, ada satu penelpon yang masuk. Sebentar, saya angkat dulu di perbincangan kita siang hari ini. Selamat siang, Smart Halo. FM. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Dengan Echa di Godean. Halo Mbak Echa di Godean. Gimana kabarnya? Halo. Sehat ya, baik ya. Baik. Dengan pertanyaannya apa ini? Kita lagi bahas soal stop atau sudah enggak zaman diskriminasi ke perempuan. Silakan Mbak Echa. Ada kakak-kakak Esaga juga ini. Gini loh Kak. Aku mau cerita dikit ya, Kak. Boleh. Jadi tuh, aku ini sedih, Kak. Okay. Aku tuh pengen kuliah. Ah. Tapi ibu sama ayah aku tuh nggak bolehin. Okay. Nah, katanya itu uang buat aku kuliah itu lebih baik buat adik aku aja, gitu, yang kuliah. Nah, adik aku ini SMA kan, baru lulus ini. Tahun ini tuh baru mau masuk kuliah gitu. Nah, terus itu... kata ibu aku, anak perempuan itu tuh SMA aja. Nah, adik aku kan laki-laki ya. Dia bilang tuh harus, pendidikannya tuh harus tinggi gitu. Okay. Katanya. Soalnya dia nantinya bakalan kerja sama jadi kepala rumah tangga. Nah, itu termasuk diskriminasi nggak sih, Kak? Soalnya aku bingung cara nyampein ke orang tua aku, keinginan aku gitu. Biar nggak dibeda-bedain sama adik aku. Oke. Ada lagi, Echa? Udah itu aja. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di perbincangan siang hari ini. Oke. Ya, sedih juga ya. Ya, saya dengarkan tadi Echa sampaikan dari dalam hati sekali kalau ada kemauan dan semangat untuk kemudian kuliah, tapi terhambat dengan apa ya, konsep atau pemikiran orang tuanya yang kalau adiknya kebetulan begitu ya yang harus kuliah. Kita sudah di menit 45, kita mau break dulu atau mau ditanggapi dulu Kak Tesaga? It's okay kalau misal mau ditanggapi dulu? Break dulu aja enggak apa-apa. Kita break dulu ya. Nanti biar disiapkan jawabannya untuk Echa, semoga Echa juga tetap stay dan mendengarkan jawaban dari kakak-kakak Tesaga. Sudah disiapkan ada sekitar 3 sampai 4 lembar nanti jawabannya. Jadi jadi Anda nanti bisa ini. Tenang, nanti kita akan bantu juga nanti dibahas jawabannya di segmen keempat atau segmen terakhir. Smart Listeners, Anda masih juga punya waktu 0815-689-64 kali. Juga sahabat Sonora yang ingin bergabung di perbincangan dengan Tesaga di siang hari ini. Kita break di 102,1 Smart FM Jogja. Untuk insan dunia pendidikan dan jurnalistik. Koneksi internetnya cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif dan menginspirasi yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya. Bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk, langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya.
Ya baik, sahabat Sonora dan Smart Listeners yang bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Tadi ada Echa dari Godean yang sudah bergabung dengan kita membahas mengenai bagaimana ada kegundahan di hatinya ketika punya semangat untuk kuliah, tapi kemudian orang tua mengatakan kalau adiknya saja yang kuliah. Kebetulan adiknya SMA dan cowok. Kemudian masih punya konsep bahwa kemudian adiknya besok yang jadi kepala keluarga, so dia harus diutamakan untuk kuliah. Kita dengarkan tanggapan dari kakak-kakak Tisaga di segmen terakhir perbincangan kita siang hari ini. Sudah masih bergabung bersama dengan kita ya kakak-kakak ya? Masih dong. Ya oke, silakan dijawab dan dibantu. Di Echa di siang hari ini, kakak-kakak. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Echa ya, tadi dan kemudian untuk pertanyaannya. Tadi di sini pertanyaannya itu, Kak Echa tidak diperbolehkan kuliah gitu ya, yang diperbolehkan kuliah itu hanya adiknya, karena adiknya laki-laki gitu ya. Betul. Mungkin di luar sana itu banyak banget atau banyak sekali yang mengalami hal yang sama mungkin ya. Betul. Nah, dan di sini tadi Kak Echa itu menanyakan apakah hal tersebut itu tuh salah satu perlakuan diskriminasi atau tidak. Ya, itu salah satu jenis bentuk diskriminasi. Mungkin di sini yang bisa dilakukan yaitu sebaiknya membangun komunikasi dengan orang tua, dengan menyampaikan keinginan Kak Echa yang sudah dipertimbangkan ke depannya seperti apa. Kayak ke depannya misal saya itu mau ngambil grafis nih gitu. Saya kedepannya mau jadi desain grafis seperti itu. Nah, karena di sini Kak Echa itu tidak dibolehkan untuk mengambil pendidikan secara formal, mungkin saran dari Kak Tessa, Kak Echa di sini bisa mengambil pendidikan yang non formal karena saat ini itu di luar sana banyak banget webinar atau pelatihan-pelatihan kursus-kursus desain lewat internet yang digelar secara gratis gitu sih. Nanti jika di sini jawaban dari Kak Tessa itu kurang memuaskan, nanti Kak Tessa bisa menghubungi langsung saja di 0877-1929-2111 untuk melanjutkan sesi konselingnya. Oke, luar biasa. Itu sangat dibutuhkan sekali tuh tadi nomor yang barusan disebutkan sama Kak Tessa ya. Jadi nanti mungkin bisa diulang lagi ya kakak-kakak ya, bagaimana kemudian menghubungi kakak-kakak untuk misal ada permasalahannya, baik yang sejenis atau mungkin ada permasalahan lain yang pengen dicurhatkan begitu. Karena kita juga nggak pungkiri kalau fenomena ini lebih sering jadinya gunung es ya. Banyak yang kemudian terungkap, banyak yang tidak. Banyak yang kemudian misalnya tadi Echa juga sampaikan, aku tuh nggak enak kalau mau ngomong sama bapak sama ibu, aku tuh nggak enak kalau mau mengeluarkan pendapatnya, itu pun juga jadi dilema ya, aduh orang tua sendiri, tapi aku pengen, dan lain-lain. Jadi mungkin sesi konsultasinya bisa lebih intens nanti sama kakak-kakak Tessa. Nah, kita lanjutkan dulu, ini sebelumnya saya cek di WhatsApp ada, oke. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Nanti kita masih tunggu, masih ada sekitar 8 menit kebersamaan kita, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Nah, di ujung perbincangan kita, kemudian apa yang bisa dilakukan begitu kakak-kakak untuk penanganan terhadap prasangka dan diskriminasi? Terutama kan ini butuh perhatian khusus ya. Kita nggak mau ini berlarut-larut juga. Kita juga mau memberikan ruang yang lebih banyak terhadap perempuan-perempuan berprestasi, kita nggak pernah tahu potensi mereka sebesar apa. Siapa tahu ketika sudah ditempatkan di satu posisi, dia sangat berkembang sekali dan luar biasa, dan itu sangat mungkin. Apa yang bisa jadi penanganan atau kemudian apa yang bisa jadi tips begitu ya untuk menjawab kegelisahan kita soal diskriminasi terhadap perempuan? Silahkan kakak-kakak Tessaga. Ya, ini prasangka juga dapat diantisipasi dengan beberapa cara ya, antara lain. Ya. Bisa hindari membenarkan prinsip stereotip saat berinteraksi dengan orang lain. Prasangka dapat terjadi apabila ide yang dimiliki sebelumnya dibenarkan melalui stigma atau stereotip. Hal ini terjadi karena stereotip juga terkadang dianggap dapat diterima secara sosial. Contohnya wanita yang
wanita tidak boleh berpendidikan tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur, atau sehingga perempuan itu kan ya tadi itu nggak boleh berpendidikan tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur, padahal zaman sekarang ini nggak kayak gitu harusnya. Betul, betul, betul. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu perempuan itu juga bisa mengemban pendidikan yang lebih tinggi, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian mendapatkan dukungan keluarga dan dukungan sosial. Nah, karena dukungan tersebut tentunya sangat penting kan, Mas? Betul, setuju. Untuk menguatkan diri gitu. Yeah. Karena dari keluarga sendiri itu biasanya kita yang tadinya nggak percaya diri bisa jadi percaya diri. Kemudian merasa terlindungi dalam keluarga tersebut. Seperti itu. Yang kemudian lagi harus dialihkan nih kepada pemikiran yang kegiatan positif seperti tadi yang Kak Tessa sudah sampaikan. Bentuklah pola pemikiran positif. Kemudian daripada memikirkan hal yang membuat diri Anda stres atau tertekan, sebaiknya mencoba untuk melihat setiap situasi atau interaksi sebagai pengalaman baru yang Anda peroleh. Kemudian juga tidak lupa membuka dan menerima diri. Nah, ini yang menjadi utamanya harusnya yang ini ya, membuka dan menerima diri. Karena terkadang saat kita merasa terancam oleh prasangka atau diskriminasi dari orang lain, kita cenderung menggunakan topeng karena itu merupakan self-defense kita gitu. Padahal dengan adanya topeng tersebut, itu tuh bukan menyelesaikan permasalahan ya. Ya, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat stres atau reaksi-reaksi negatif yang dirasakan oleh diri sendiri. Nah, sebaiknya mengenali siapa kita dan menerima diri sendiri itu harus dilakukan daripada menggunakan topeng tadi itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang pakai topeng itu kesannya menghindari masalah tapi cuman sekejap. Jadi enggak menyelesaikan semuanya ke akar-akarnya gitu. Jadi saya suka sekali poin yang terakhir, membuka dan menerima diri itu jadi sangat penting sekali untuk kemudian kenal sama diri sendiri dan menyelesaikan permasalahan. Nah, cara menghindari diskriminasi sebelum kita tutup ya Kakak-kakak Resaga ya. Nanti saya juga minta tolong dong untuk ini. Nanti share juga ya gimana menghubungi teman-teman dan juga apa yang bisa dilakukan, kontaknya di mana saja. Yang jadi tips atau poin terakhirnya begitu ya untuk menutup perbincangan kita soal diskriminasi terhadap perempuan. Jadi penanganannya seperti apa dan harus seperti apa? Monggo di-share Kakak-kakak. Untuk menangani diskriminasi, jadi yang perlu kita tahu, jadi diskriminasi dan prasangka itu kan muncul karena ketidaktahuan ya. Jadi banyak nggak sadar kalau itu diskriminasi. Nah, salah satu solusinya adalah dengan pendidikan atau edukasi, misalnya dengan mencari tahu lebih dalam tentang diskriminasi itu apa, prasangka itu apa, terus bagaimana prasangka bisa menyebabkan diskriminasi, kenapa diskriminasi tidak boleh atau tidak zaman di era sekarang, kayak gitu. Kemudian, kalau di dalam dunia pendidikan juga bisa nih dibuat kebijakan atau aturan-aturan terkait kesetaraan gender, gitu. Kemudian juga bisa, misalkan dalam pembelajaran, nih guru-guru yang mungkin bisa disisipi materi-materi tentang kesetaraan gender, menyampaikan materinya tuh di CCTV dengan materi yang berkaitan dengan anti diskriminasi seperti itu. Dan juga kalau di kehidupan kita sehari-hari juga bisa prasangka itu dihentikan dari dalam diri kita sendiri, misalnya dengan refleksi diri kita. Perlu ketahui bahwa kita mungkin punya prasangka terhadap sesuatu, misalnya terhadap perempuan gitu. Tapi bagaimana kita menjaga agar prasangka itu tidak termanifestasi ke perilaku yang bisa menyebabkan diskriminasi? Kita harus merenungkan, refleksi diri apakah prasangka kita itu
termasuk akan mengarah ke diskriminasi atau enggak gitu. Jadi kita harus melawannya dari diri sendiri dulu gitu. Terus juga gini, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mengalami diskriminasi gitu ya mungkin ya. Oke. Jadi yang pertama itu berani untuk speak up. Kayak tadi mungkin yang dari Godean itu Mbak Eca. Dia udah berani untuk speak up, itu udah keren banget buat kami. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita tuh punya hak dan bebas untuk menyuarakan apa yang kita alami gitu. Kita punya hak untuk membebaskan diri kita dari diskriminasi seperti itu. Jadi misalnya perempuan banyak yang mengalami catcalling, kemudian tindakan-tindakan diskriminatif lainnya tuh takut speak up karena takut dianggap kita yang perempuan yang mengundang cowok untuk catcalling gitu, kayak gitu. Justru hal itu yang menormalisasi diskriminasi, tindakan-tindakan diskriminatif, dan itu yang membuat lingkaran diskriminasi itu tidak terputus. Betul, betul. Kemudian kita juga bisa mensupport kayak gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan gender gitu. Nah, salah satu cara yang bisa membuat perubahan besar itu ya dengan bersama-sama untuk menyuarakan kesetaraan gender gitu. Misalnya bisa menggunakan media sosial kita untuk menyuarakan suara kita, beropini terkait kesetaraan gender gitu, berjuang bersama untuk menghapus diskriminasi. Nah, seperti itu, dengan hal-hal kecil itu bisa, kalau dilakukan bersama-sama, bisa membuat efek yang besar seperti itu. Oke, baik, sudah lengkap Smart Listeners dan juga sahabat Sonora disampaikan sama kakak-kakak Tesaga. Tapi sebelum kita tutup, promosi dong teman-teman, bagaimana kontak teman-teman supaya bisa dijangkau seperti Kak Eca tadi yang sudah bergabung melalui sosial media apa saja, nomor telepon mungkin, SMS, WhatsApp, Telegram, surat menyurat, sekarang ada nggak ya Mas? Email. Ya silahkan kakak-kakak sebelum kita tutup. Baik, Tesaga DI membuka layanan dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17 dan hari Sabtu Minggu atau melalui line WhatsApp 0877-1929-2111. Layanan melalui media sosial WhatsApp itu berlaku untuk 24 jam dan tidak terbatas hari libur. Kemudian Tesaga juga bisa dihubungi lewat media sosial Twitter, Facebook, Line, dan Instagram di Tesaga DIY. Oke, baik. Sudah semua dibagikan, Smart Listeners. Kalau Anda ingin jauh lebih dalam ngobrol dengan kakak Tesaga atau deep talk begitu ya, silakan menghubungi, tadi sudah ada nomor telepon, WhatsApp juga. Yang paling mudah mungkin di sosial media, Tesaga DIY. Anda bisa cari di sosial media dan di-follow, kemudian bisa DM juga. Terima kasih kakak-kakak, sehat-sehat selalu. Semoga tetap semangat untuk melayani juga, karena banyak teman-teman yang juga butuh bantuan dan juga butuh ditemani. Nah, itu yang jadi penting. Terima kasih kakak-kakak, sehat-sehat selalu. Salam buat tim yang ada di sana. Dan terima kasih juga Smart Listeners sudah mendengarkan kami dan sahabat Sonora. Semoga bisa jadi inspirasi untuk Anda. Dan untuk penutup, sudah nggak zaman untuk diskriminasi terhadap perempuan. Terima kasih, selamat siang. Kita lanjutkan ke program berikutnya. Terima kasih teman-teman. Mas, terima kasih juga ya udah dibantuin. Oh iya, sudah lega? Sudah.